etc. Hello, nama saya Farhan Hakimi bin Omar daripada kelas DEP3A dengan nombor matrix 20DEP20F1015. Hari ini saya akan present tentang coursework assessment bagi practical work 1 untuk course bagi DEP3083 Telecommunication Network. So, hari ini kita akan belajar tentang IP configuration bagi ataupun kata lain bagi IPv4. So, apa yang kita akan belajar dalam ni ataupun kata lain, course out learning outcome adalah tentang macam mana kita akan assemble di antara telecommunication yang equipment barangan telecommunication dalam in performing the measurement of apparent signal parameter dengan cara kita macam nak assemblekanlah apa bagi equipment telecommunication dalam mengira kita macam mana kita nak measure dalam signal parameter lah. So, apa yang kita dalam objektif, apa yang kita akan belajar dalam practical ni, dalam practical ni kita akan belajar tentang macam mana nak identify tentang characteristic of IPv4. Dan kita akan dapat seterusnya kita akan configure bagi IP address bagi IPv4 in simple LAN using a 3-port and you switch using a Cisco packet way software ataupun kata lain kita akan gunakan app ni lah, app Cisco ni lah. So, yang ketiga, macam mana kita nak verify data connectivity dengan menggunakan COM/MPOM. Okay. So, dalam practical work ni, dia ada kebahagi kepada dua, iaitu 4A and 4B. So, 4A ini kami telah diajar oleh cikgu kami lah. So, saya katakan lagi sekali nanti. So, and then 4B, kita dapat B. 4B ni tentang wireless. 4A ni pula tentang wire. Okay, so, saya katakan dulu apa yang app pakai guna. So, app ni, Cisco Packet Tracer adalah item ataupun app yang kita akan guna dalam practical work ni. So, wajib tak kira lah apa jenis. So, bagi yang jenis dalam practical work ni ada jenis lama. Yang jenis saya guna adalah jenis yang agak metric 8.00. So, ada agak perbezaan sikit sedikit lah bagi yang lama dengan yang baru ni lah. So, ada macam perubahan sikit lah. So, dekat sini kita nampak bagi schematic bagi figure 3, iaitu bagi part A kita ni. Iaitu, sekejap, saya buka sendiri untuk ni. Okay, dia. Okay, so, connectivity dia daripada PCPT1, PC0, PCPT dan PC printer. So, dekat sini kita dapat nampak macam mana dekat sini nombor 4 aja nombor 4 ni. Dia dapat tunjuk macam mana kita dapat dapat pilih. Apa sebenarnya dapat ambil lah macam mana kita boleh pick equipment tu dalam app ni lah. So kita dapat pergi ke end device, kita dapat nembus ni apa kita dapat temu kat sini adalah PC, dapat laptop, printer. Ni printer yang kita gunakan dalam ni. Lepas tu apa dia black sniffer lah. Lepas tu seterusnya macam mana nak ambil untuk switch ini untuk network device bagi wireless atau wire lah. So kat sini kita dapat jumpa untuk jenis switch bagi ni lah. So ni switch lah. Ni dah. 290T adalah apa yang kita akan guna dalam ni lah. Untuk jenis kapasitif lah. Lepas tu kita dapat nampak cara penggabungan untuk apa connectivity ni. Untuk network ni kita akan guna wire lah. Seperti yang lebih tahu dalam raja tersebut kita akan guna dalam copper straight. Okay. Nama benda ni adalah copper straight ni. Macam mana kita nak cari tu harus berdasarkan apa dia nak lah. Kalau nak cari, so kita cari 290T, kita harus cari 290T. Kalau dia nak, so kita pakai copper straight, kita pakai copper straight lah. So, seterusnya kita dapat nampak, seterusnya lagi masuk tu. So, kat bagi PC, setiap PC ataupun connectivity ni harus ada IP address ke apa ni lah, ke network device ni lah. Dekat setiap end device ni harus ada ID address sebelum mereka connect ke utama lah macam necklace lah. Okay, so untuk PCPT0 kita ada IP address yang kita dah sudah letak sebelum ni 1692.168.10.10 dengan magnitude bagi 255.225.225. Okay, sama mask ya. So kat sini dia ada cakap lah apa jenis-jenis yang kita perlu letak lah. Okay. Ni IP address ni, macam mana kita nak letak IP address ni, takkan dia auto letak kan, betul tak? So, dekat sini kita dia ada ajar macam mana kita boleh tu. So, kita klik sekali, pergi ke config, dia ada jenis ni. Kalau version lama, dia ada 3 je. Kalau version baru, dia ada 4 ni, ada 4 ni.
So, kita pergi ke desktop. Pergi ke comment. Terus ke sini. Sorry. Pergi ke config. Apa ya? Config nombor desktop. Config ke first internet zero. Kita boleh nampak sini. Ni PNBase kita dapat tulis sendiri. Okay. Apa dia nak. So, ini. Ini memang kekal lah. Tak ada perubahan dah. 192.168. Yang ni pula adalah connectivity untuk bergroup lah. Untuk satu group tu adalah. Lepas tu yang belakang ni dalam satu group tu mesti ada list dia daripada 21, 23 dalam satu group tu. So ni untuk list dia lah. Ni untuk nama group lah, contohnya nama group kan. Contohnya nama group kan. So dekat sini kita dapat nampak connectivity dia. So dekat sini dia suruh kita letak untuk bagi config bagi PC 1. Dia nak untuk PC sifar dia nak 192.168.10.10 kan. Bagi PC 1 dia nak letak kita 11. Bagi yang printer PT dia nak letak kita 12. Pasal depan tu still sama sebab dia sama satu group lah. Dan juga 192.168 lagi sama 10 tu plus 10. So yeah. So seterusnya Visa that analyze bagi connectivity untuk setiap lah. So dekat sini kita boleh nampak lah macam mana kita nak atur bagi pimping komen dia lah. So kita boleh pergi bagi PC, pergi ke desktop, pergi ke comment phone. Kita boleh nampak kat sini untuk setiap macam mana kita nak connectivity di antara satu sama lain, adakah dia berjaya. Dia akan menghantar ke 4 signal. Kalau 4-4 diterima maksudnya berjaya. Kalau dia tak hantar langsung ada problem ataupun salah server ataupun salah group, dia akan cakap no lah. Dia cakap soh lah, tak dapat connect lah. Walaupun dia kata loss memang 4-4 lah. Jadi dia. So dekat sini kita dapat nampak lah. Ni. Kita harus wajib tulis ping kat depan. Lepas tu kita nak letak depan tu. So orang tanya lah kat saya banyak. Ping, lepas tu letak IP address. Tapi IP address tu apa nak letak? Apa jenis dia? So IP address yang kat depan tu dia akan tulis apa, siapa kita nak hantar ping tu. Maksudnya connectivity tu kita nak hantar ke siapa? IP address siapa? Contohnya PC 0 ke PC 1. PC 0 ni 10. Ini PC 11. PC 1 ni 11 kan. So kita letaklah pergi ke comment point bagi PCC file, hantar ping 192.168.10.11. Kenapa 11? Sebab kita nak hantar pergi ke PC 1. Contohlah pun simple. So dia panjang umur. So dekat sini dia dapat kita tengok dia nak hantar ke PC 1, PC file ke PC 1. Kita buka lah ni kita ni PC file, buka ke desktop, buka ke comment point. Kita tulislah ping, kita buat contoh dulu biasa dulu 192.168.10.11 sebab kita nak hantar ke PC 1. Enter. Dan hantar ke 4 signal. Lepas tu kau berjaya? Berjaya. Kau berjaya tak berjaya? Tidak. Boleh pergi. Okay, adakah bagi bagi line untuk PC Sifa ke PC 1 adakah dah berjaya? Ya. Dan kau hantar ke 4 signal dengan menerima 4 signal dan kehilangan dah Sifa. So, seterusnya dia nak hantarkan printer ke PC Sifa. Kita buka printer, buka komen pun. Dia ada 3 je lah. Mana komen pun? So, maksudnya printer ni tak ada komen pun lah. Macam mana? If, sekejap. Hilang pula gambar muka aku. If and device tu kita punya tu, tak ada komen pun je letak. Tak ada lah. Tak ada lah signal connectivity di antara tu. Kenapa? Nampak? Terus give up ke apa tak? Memang tak dapat pun. Sebab connectivity tu memang tak dapat lah. Sebab printer tu dia tak ada comment pun. Macam mana kita nak hantar apa kan? IP address macam mana kita buat? Ping, IP address tu tak dapat lah. Kita nak hantar connectivity tu ke printer. Connectivity di antara printer ke PC 1. Okay, seterusnya dia nak kita PC 1 ke printer. So, PC 1 ni ada printer ke? Kan? Ada comment pun. Satu ni ada komen pun. Tapi printer pun ada komen pun. Tapi dapat kan tak? Dapat. Asalkan subjek utama dia tu, subjek yang permulaan dia ada komen pun. Yeah? Okay? Selagi yang subjek depan tu ada komen pun, then nombor 2 tu ada ID. So address IP address. Selagi benda tu ada, selagi bahan utama yang pertama tu ada apa dia nak hantar? Ada komen phone. Yang kedua tu harus ada IP address. Selagi tu dapat hantar. Jadi, tak risaulah.
So macam biasa kita tulislah kat PC 1 ni, tulislah dekat dia ping 192.168.10, dan untuk PT kita letak 12 je kan. Ya, letak 12 kan. So dia dapat then sen 4 isi 4 hilang 4. So dia nak kita repeat procedure 10, tetapi check IP address untuk PC si Fang ni ke 192.168.9. kita tukar group dia, geng. Group dia. Kita tukar group dia macam mana? Dia berpisah ni kan? Nampak tu dia berpisah. Ah, tak apa. Kita tengok dulu apa jadi. Tekan pasal juga kan, apa jadi kan? Betul tu. Submit mask dia macam biasa lah. 2255. Lepas tu kita buat lah kat raja 2 ni. So, untuk ke PC Sifar, ke PC 1, apa jadi? Kita buka desktop, kita buka komen-komen, kita tulis ping 192.168.10.11 sebab kita hantar ke PC 1 dulu tadi. Ni agak lama sikit, saya macam tak boleh eh, dia akan jadi macam ni lah. Tak sangat tu, malas ya. Tak masuk ni lah. Ni, dia akan jadi macam ni, request time out, request time out. Eh, di sini boleh nampak, aduh dah, request time out. Jadi dia akan hantar 4, diterima sifar, hilang 4. Pilih hilang lah. Adakah berjaya akan DVD tu? Tak. Takkan. Sebab kenapa? Sebab this one IP address. Kata lain, dah cukup lah. So, yang kedua, dia minta kita print ke PC sifar. Tanyalah lagi, dah tahu. Printer tu ada comment point, jadi tak dapat lah because printer tu tak ada comment point. Sebenarnya dia nak PC 1 ke printer, dapat ke? Tapi orang paper macam biasa. Pilihlah ping 198.192. Tak dapat? Dapat! Sebab kenapa? Sebab dia satu group dengan printer, dia lagi dapat. Sebab dia sama IP address. Tengok, dia sama IP address. Ya, dia hantar 4 signal, dia terima 4 signal, hilang 5. Okay. Dan untuk part A, sebenarnya kita akan ke part B. Sebenarnya kita akan ke part B lah eh. Kenapa pula kamera tu? Sebenarnya kita akan ke part B lah eh, geng. Okay, so sebenarnya kita akan ke part B dulu. Kita akan kat sini kan? Betul ni. Sorry, banyak sangat kamera. So kat sini kita dapat untuk kita akan sebenarnya ke part B, iaitu connectivity menggunakan wireless, tak guna wire lah lagi lah eh kita ni. Maksudnya guna lain-lain je lah, wireless sekarang ni, zaman ni zaman wireless sangat. So kat sini kita boleh nampak macam mana kita dapat untuk barang-barang dia. Oh dia ada tu. Oh dia nak kita request time out tu. Kat sini router-router dia lah, kita ada PCPT, PC Sifar. Untuk wireless ni ada kan? So dekat sini kita dapat nampak lah eh. Ini seperti yang sebelum sini cakap ni, ini jenis lama dalam PW ni, lagi lama. Ini jenis baru lah sikit, 8.6.6. So agak macam lain sikit lah. Contohnya lain tu, dari sini kita dapat temu untuk wireless PC ni dapat tengok custom device. Kita dapat tak dapat nama jumpa custom, tapi saya dapat cakap miscellaneous. Ni dah PC, wireless PC yang di situ. Kau nampak tepi ni, di bawah ni. Dekat bawah ni, dia tulis wireless PC. Dekat situ saya dapat. Untuk jenis 800 lah, ya, untuk orang yang guna ni lah, vision ni lah. Kalau vision lama tu, kita tahulah. So dekat sini, dia nak minta kita untuk PDAPD. Atau kata lain untuk adalah smartphone. Dalam ni smartphone kan, dia punya smart device lah. Lain sikit sebab macam aku. Okay. Kita akan jumpa untuk wireless tablet, iaitu tablet PCPT. Dan seterusnya kita untuk WLT atau kata lain bagi dalam ni adalah Linksys WLT 300N. WLT, okay. Sistem dia auto connect sebab dia guna wireless. Tak guna wire-wire, tak cucuk-cucuk lagi dah. Dia guna wire dah. Dia guna wire, dia terbang-terbang dah. So macam biasa kita perlu letaklah sistem-sistem dia lah. Okay, biasa untuk pais. Okay. So kat sini tu hilang pula gambar tu. Tenang tu. Okay, tak apa eh. Kita teruskan eh. So dekat sini macam mana kita nak atur kan ni.
So seperti yang saya beritahu untuk yang sebelum ni dekat part A, dia ada kita perlu letak lagi lah 192, 128, 128, 129. Tapi tak payahlah dekat wireless ni sebab dia auto letak. Eh, kita pergi ke ni, pergi ke config, pergi ke wireless. Okay, so dia ada dua jenis, DHCP dan static. Kalau static ni kita perlu auto sendiri letak lah, kita perlu tulis sendiri lah. Eh, type lagi tak payahlah. Eh, so dekat DHCP ni dia auto letak lah, tak payah kita perlu tulis lagi lah. Susah. So kat sini kita boleh nampak lah, dia memang auto letak. So untuk PCC fast saya letak dapat 100, PCPT 1 saya dapat 102. Okay, saya, dia macam saya lambat connected tu, macam lambat untuk tekan untuk IP tu. Maksudnya saya letak bom dengan cinta PCPT. Sebab tu dia macam agak cacat untuk IP address ni, 0 ke 1, 2, 3. Sepatutnya ni satu ni pergi. Sebab aku dah hantar ni. Okay, macam biasa, macam mana kita nak tulis komen point atau macam mana kita nak connectkan dia, macam biasa kita tekan PCPT, pergi ke desktop, pergi ke komen form. Okay, kat sini kita boleh jumpa lah macam mana kita nak hantar connectivity. Seperti yang sebelum ni saya beritahu, yang bahagian utama tu harus ada komen point. Yang kedua tu harus ada IP address. Eh, IP address ya, siapa kita nak hantar tu, IP address tu dah kita guna. Eh, faham? Lasak sini. Kita perlu hantar kat situ kan, apa nak kita perlu guna lah. Ada pisang kat situ. Okay, so dia nak hantar ke PCC file ke PCPT1 lah. Macam biasa kita letak lah PCC file ke comment phone. So dekat untuk PCPT1 kita letak 102 kan. So kita letak ping 102. Adakah boleh berjaya? Ya, dia hantar 454. Sama juga dengan tablet. Tablet ada comment phone tak? Ada. Macam biasa kita untuk ping hantarlah untuk ke PDA sifat itu 100. Adakah connectivity? Ada. Saya nampak di sifat ke PC1 ke smart device kita. Smart device ni ada tak comment phone? Ada. Eh tak, mungkin ni kita nak PC1 ni kita nak hantar. Ada tak comment phone? Ada. Ada. Maksudnya kita nak hantar ke siapa? Ke hantar PD sifat itu 100. Kita letak lah IP address dia kat situ. Letak ping untuk IP address lah. Ada kena berjaya? Berjaya. Saya nampak PC4 lost sifat. Okay, dia nak receive macam biasa. Dia dah flip-flip sikit kan. Dia receive sikit. So, dia cakap ni repeat pasal dia 15. Tetapi, tukarkan IP address ke PCC file tu ke 192.168.1.100. Dia nak kita tukar ni lah. Wireless ni, dia nak tukar kita bentuk ni. 0.1. So, pergi ke static. 192.168.68. 0.1.100. Okay, dah tukar. Pastikan dia tak berubah. So dia, kita dah tukar kan. Kita dah tukar kan. Dia nak apa dia nak kan. Maksudnya kalau kita tukar ni, dia tukar ke group lain lah. Dia bukan group kita dah. Kalau satu group tu, dia satu dekat dekat situ. Tak faham. So dekat ni result bagi table file ada result lah. Okay, PCC file ke PC1, adakah berjaya? Tidak. Tidak. Kenapa? Berlainan different IP address. Seperti yang kita tahu tadi, IP address untuk mereka tu adalah berlainan. Jadi mereka tak dapat hantar. Okay, ya, aku tunjuk yang dulu. Cuba gambar aku hilang. Okay, so seterusnya, tablet PCC file ke PDA dapat tak? Apa jadi? Tak dapat. Tak dapat sebab PDA tu dengan tablet sama ping. Destination dia unreachable. Tengok. Ini hasil dia berlainan sikit dengan ni. Tengok. Destination host unreachable. Tak sampai. Tapi dia ada tulis lah kat situ untuk berapa loss berapa tu lah. Set 4, loss 4. Hantar 4. Receive tak ada. Agak keluar sikit. So, PC 1 pula ke smartphone dapat tak? Dapat. Dapat. Kenapa? Sebab sama lah IP address. Dia sama group. Dapat lah. Oh, tu je. Tu je. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim kena riak. Tapi itulah yang macam tak ada pun nak cakap macam mana lah.
Okay, kita tutup dulu, don't save. Eh, save eh, buat apa save? Kita tutup dulu untuk ni. Yes. Pasal kita tutup untuk ni jap. Saya nak ucap terima kasih yang sudi mendengar sampai habis untuk board game sini. Okey, terima kasih amat-amat banyak-banyak. Saya yang terima kasih yang sudi mendengar untuk PT Cowork 1 bagi network. Terima kasih banyak-banyak. Harap korang dapat belajarlah daripada apa yang saya ajar ni. Dan juga lecture yang dengar atau melihat ni atau menonton ni, harap saya terima kasih telah mengajar kami. Lepas tu saya harap juga lecture faham lah apa yang saya terangkan. Ataupun saya agak ni, laju sikit, saya memang macam tu. Dulu tak ada game tapi saya nak menang. Kat sini boleh nampak lah petulak satu Andrea nak buat kita kuku lah. So nak ucap terima kasih semua yang sudah mendengar. Okay, saya tak tahu nak apa lagi lah. Selamat jumpa lagi. Selamat nak jumpa lagi lah. Sebab selamat jumpa dan terima kasih. Okay, bye bye guys.